SJ ini pemasangan proyektor di LED ya, di keluarga Honda Lanang CB GL100, GL Pro masuk, MP masuk, Tiger masuk. Dan ini lensanya ya, proyektor biliknya bawaan Fortuner ya, Fortuner lama. Dan ini perubahan ya, karena Fortuner lama satu mode ya, gak ada hidnya, gak ada lampu jauhnya ya. Dan ini selanjutnya beli lagi, jadi ada jarak jauhnya gitu. Dan ini lensanya 3 inch, lampunya tipe H11. Dan ini udah PNP ya, dipotong kemarin karena terlalu tinggi ya, jadi dipotong biar agak menonjol ke kaca ya. Dan ini manisannya ya, manisannya udah dicoak ya, dipotong dikit. Nah jadi ini batoknya ada ini nih, ada plat yang nonjol, jadi ini dicoak. Dan ini batoknya gak tahu batok apa ya, batok bekas. Ini dicoak biar biletnya masuk gini nih. Nah masuk gini ya. Nah ini dibuatkan dudukan ya biletnya, ntar dibuat dudukan biar nggak goyang-goyang ya. Dan ini biasanya kita coba pasang. Oke, gini nampak. Lalu kita tutup sama kacanya. Kacanya dikasih lem ya, biar gak ada air ke dalam, biar kagak masuk kalau kehujanan ya. Ini penampakannya gini. Oke Mas J, kita lanjut ke tahap pengelasan dudukan ya, dudukan biletnya ke tukang las. Oke Mas J, ini hasil pengelasan dudukannya ya, pembuatan dudukan biletnya. Ini dilas ya. Ini terus lubangin ininya ya. Utamakan bentuk dulu ya, gambar dulu. Seperti ini nih gambar ya. Dibentuk ya, digambar seperti ini. Luntar ke platnya, pasin gitu. Dan ini bautnya, di lubang bautnya agak besarin biar ntar kalau kurang lurus bisa digeser dikit proyektornya. Nah, seperti ini nih. Nih. Nah, geser dikit bisa. Dan ini lampunya tipe H11 ya. Ini sengaja dilancipin karena kemarin cahayanya kurang pas. Ini tutup lagi pakai plat sini. Gini. Terus posisi lensa harus pas ya, harus nyenter, maksudnya nyenter pinggir sama pinggir, harus ya agak sama dikit lah ya, sama kalau bisa sama semua. Nah seperti ini. Nah.
ini. Tiga. Ini juga. Bentar. Gak ada baunya ini. Susah. Ya intinya harus samalah. Bawah, pinggir. Harus sama semua. Dan tingginya juga harus sama ya. Jangan sampai ke kaca luar gitu, kena kaca luar. Dan jangan sampai pas ditutup gini, ntar lensanya yang jangan sampai kena gitu lensanya sama ini. Nah contohnya ini masih jauh kelihatannya, belum dibaut mas ya. Kalau udah dibaut, oke, segini dulu mas J. Oke mas J, ini pembuatan belakangnya ya kayak gini, bilas, terus ntar di sekrup ya biar nggak longgar gitu, nggak copot. Nah ini kotaknya juga jelas ya. Nah, ini juga gini jelas. Ini kita langsung pasang aja ya semuanya. Ini saya naiknya ya, kita masukin dulu kabelnya. Terus lensanya pasang. Langsung kasih sekrup. Kasih sekrup semua ya mas ya, empat-empatnya biar biar nyaman, enggak goyang kalau kena getaran gitu, enggak copot. Terus pasang sautnya ya mas deh, sautnya pasang. Oke terpasang mas deh, bentuknya kayak gini. Terus kasih kacanya ya. Kacanya kasih lem dulu ya, biar enggak tembus air gitu ke dalam, biar enggak masuk air. Ini percobaan dulu aja. Oke, gini penampakannya mas J. Nah, ini. Dan ini lampunya ya. Oke mas J, kita langsung tutup ya pakai box yang tadi. Ini kabelnya awas kejepit ya, biar enggak terjadi konslet. Terus ini kasih sekrup ya, dua juga cukup, kanan kiri mau dimana aja.
Ini terlalu panjang ya Mas J, karena lensanya lensa 3 inch ya. Bawaan pot nunar kan panjang. Kalau mau bikin lensanya lensa 2 inch saja, 2,5 inch biar pas, enggak terlalu panjang. Ini pasti kena rangka ya. Harus bikin dudukan, harus bikin pangkon lampunya lagi, bikin pen pack ya, pack tuk and pack ya kalau bahasa itunya. Dan ini kita coba pakai casan ya, karena akinya nggak ada ya, masang di motor. Ini casannya pakai 2 ampere ya, kelihatan nggak? 2 ampere. Kita coba. Nah, ini biletnya ya, cahayanya. Terus kita coba soundnya ya. Kita coba soundnya. Nah, gini Mas J. Ini kurang. Nah, lumayan Mas J. Dana pelajar. Kalau yang mau bikin, bikin ya. Tutorialnya ada, udah lengkap. Saran saya lensanya 3, jangan yang 3 inch ya, karena terlalu besar dan terlalu panjang ke belakangnya. Saran saya 2,5 inch juga cukup, karena ini lensanya panjangnya segini ya, yang 3 inch. Terus lampu LED-nya juga lumayan panjang, yang ada kipasnya segini ini, biar enggak mentok rangka gitu ini. Soalnya ini juga pasti mentok. Mentok rangka nanti mungkin bikin pangkonnya custom lagi. Terus kacanya jangan lupa dilem juga ya nanti kalau mau masang. Mungkin segini dulu ya Mas Jeh. Nanti kita review lagi kalau udah masang di motor. Salam satu hobi, salam dunia persebean, pergeelan ya, dan salam sedulur selawas ya. Oke Mas J, jangan lupa di subscribe nya ya, komen dan like nya, share nya juga ya Mas J, biar semangat kontennya Mas J. Oke Mas J, sekian dan terima kasih.